Saya Wisan. Apa kabar kalian? Mau tahu gak cara mendapatkan caten milk tea hanya Rp8.000? Hah? Kok bisa? Kalau mau tahu, simak video saya sampai habis ya, teman-teman. Buat satu dulu milk tea yang gede banget, ukuran 1 liter ya. Ini toppingnya bubble dan saya sudah siapkan 4 buah gelas caten bekas yang ukuran besar atau large. Pertama-tama kita bagi bubble-nya ke 4 gelas catennya rata-rata. Kita masukkan semua bubble-nya, lalu kita masukkan es batunya ya, secukupnya saja. Setelah kita bagi rata, kemudian kita buka milk tea-nya, lalu kita tuangkan ke gelasnya. Setelah kita